kesalahan kedua yang sering saya jumpai orang kalau belajar gaya bebas adalah berusaha mempertahankan kepala itu di atas air terus. Nah, ini salah satu hal yang salah juga. Jadi kalian kalau lagi renang ya, semua renang itu sebetulnya kalau bisa itu kalian harus masuk ke air, jangan kepalanya atau bagian tubuhnya itu ditaruh di atas. Karena apa? Permukaan air ini adalah istilahnya, ini restriction ya, ini adalah bisa menghambat gitu, bisa menghambat gerakan kita. Jadi kalau mau renangnya cepat, ada dua pilihan. Kalian mau renangnya di dalam air, atau kalau mau sekalian di atas air, nggak kena air gitu. Tapi kan nggak mungkin. Akhirnya kita milih kalau bisa renang itu sebisa mungkin kita di bawah air. Tapi memang nggak mungkin ya kita terus-menerus di bawah air, karena kita bukan ikan. Jadi ketika kita mengambil napas, ya di saat itu ajalah kita ke atas ya, mengambil apa itu, kita timbul ke permukaan air. Tapi nggak perlu untuk terus-terusan menjaga kepala kita selalu di atas air seperti itu. Ya udah, sekarang ayo kita lihat ini ya contohnya ya, bagaimana saya mencontohkan kepala di atas air, satunya lagi nanti kepala di dalam air. Kita lihat perbandingannya ya, hasilnya mana lebih cepat gitu kira-kira. Jadi seperti yang kalian lihat barusan ya, kelihatan kan perbedaannya. Yang pertama, kelemahan saya ketika kepala saya di atas itu speednya, jadi kecepatannya juga kurang cepat, karena bentuk badan kita itu kayak gini, kepala di atas. Kemudian kelemahan kedua itu saya lebih capek, jadi saya tadi agak ngos-ngosan juga yang kepala di atas gitu ya. Karena apa? Kita itu harus mengeluarkan energi tambahan untuk menjaga kepala selalu di atas. Nah, itu bisa kita atasi dengan cara yang kedua, itu yang cara lebih benar. Jadi kepala selalu di dalam air kayak gitu ya. Jadi kita hanya perlu keluar itu hanya kalau mengambil napas gitu. Nah, keuntungan yang kedua, yang gerakan kita yang selalu di dalam air itu kita juga lebih cepat, karena apa? Badan kita streamline ya. Streamline itu searah dengan laju gitu. Jadi kayak gini, lajunya ke sana, badannya bentuknya gini. Jadi lebih cepat dibandingkan kita mau maju ke sana tapi kepalanya di atas ya, kayak gini, banyak hambatan. Kemudian yang ketiga itu kita ini enggak banyak memotong permukaan air. Seperti saya bilang, permukaan air ini adalah hambatan. Jadi hindari permukaan air sebisa mungkin. Makanya itu di dalam lomba renang ya, itu kita itu waktu jump start itu ya, itu nggak boleh terlalu lama. Jadi dulu ada seorang perenang itu dia juara karena selalu nyelam di dalam air terus gitu. Nah, ternyata akhirnya jadi nggak fair ya. Terakhir itu udah dibatasi kalau nggak salah maksimal 15 meter atau berapa meter gitu, dia harus muncul ke permukaan. Jadi kesimpulannya, kalian kalau renang jangan selalu menjaga kepala di atas ya. Kalau bisa nyelam aja, hanya keluar waktu ambil napas seperti itu. Kemudian satu lagi dari saya ya, kalau kalian gaya bebas itu kalau kita ini mengayunkan kaki itu sebetulnya ada beberapa pilihan. Kalian bisa mengayunkan kaki cepat seperti itu sehingga lebih cepat, atau kalian mau santai bahkan hampir kayak tidak bergerak sama sekali.
Nah, itu pilihannya tergantung tergantung ini ya, kebutuhan kita. Jadi maksudnya gini, kalau kita ingin renang dengan santai dan lama, maka kaki kita itu jangan terlalu banyak diayunkan. Tapi kalau kita mau sprint, mau cepat, ya memang kaki kita ngayun lebih cepat seperti itu. Jadi ayo saya contohkan ya, seperti berikut ini gerakannya.